Kak Lin sihat, Kak Lin? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau sekarang ni Kak Lin dekat mana ni? Kak Lim masih di Serin Villa. Oh, di Ipoh, di Serim. Baru je Ya, di kemarin Ipoh. kita jumpa ya. Betul, betul Mas. Alhamdulillah. Tak lagi kita jumpa lagi kan? InsyaAllah. InsyaAllah. Kak Lin, Kak Lin. Oh, Kak Lim ada dekat rumah Ustaz Azman. Allah Akbar ya. Allah Akbar ya, betul. InsyaAllah. Saya dipahamkan Kak Lim baru lepas siapkan dreamboard refresh balik ya. Bila dah buat dah dreamboard yang sebelum ni. So nak refresh balik untuk plan next 90 days. Tahniah diucapkan kan? Ya, terima kasih Mas. Betul. Ya, alhamdulillah. Kak Lim suka ya minum shake herbalist setiap hari. Betul. Setiap hari Kak Lim sekarang ikut booster, ya Allah ya Tuhan. Memang memang sangat sedap. Apa nih? Kalau sehari tidak minum memang mencari. Oh, Masya Allah. Sangat sangat ya, sangat sedap. Kak Lim dah turun berapa Terbayang-bayang. kg dah Kak Lim? Sekarang macam 12 sudah. 12. Sudah 12 kg. Ya, yeah, betul. Ya Allah. So Masya saya dapat Allah. bayangkan, saya dapat bayangkan Kak Lim punya badan macam tu. Boleh tak saya nak tengok gambar Kak Lim sebelum ni? Kawan-kawan saya Masya yang lain pun nak Allah. tengok. Sebab macam betul ke kecil comelnya, skin pun cantik. Kak Lim memang pakai produk Herbalife ya untuk skin. Ya, betul. Kak Lim suka produk apa tu yang pencuci muka dia. Kak Lim guna cleanser. Dia yang satu, dua, tiga, empat, Ya, ada lima. nombor Ya. tu. Ya, Ah. ya. Dia senang Allah. sebab bila kita gunakan, kita follow saja dia punya nombor kan. Nah, memudahkan. Mudah kan? Serius Kak Lim? Kak Lim yang Allah Akbar. tudung merah ni Kak Lim. Allah Akbar, betul. Kak Aduh. Lim ni cikgu kan? Kak Lim ni Betul. cikgu ke? Ya. Kak Sekarang Lim mengajar subjek apa tu? dulu saya ajar subjek geografi, sejarah. Tapi sekarang saya bertugas di Pejabat Pendidikan Negeri Sabah di sektor pembangunan murid lah. Saya di bahagian jurulatih Pusat Kurikulum Negeri Sabah. Tapi ayalah itu ceritanya. Cikgu. Ya Allah itu. Cikgu yang tak sihat, tapi saya tengokkan aktivitinya sihat selalu, tapi macam mana Betul. ni tak sihat yang sebab suka makan yang sebelum ni? Ya, betul. Sebab Kak Lim ni kan di kalau di pusatku, Kak Lim ialah AJK makanan. Jadi kalau kami kalau setiap camp mesti ada 6 kali makan dok. Bayangkanlah. Masya Allah. Jadi itulah sebabnya kejadiannya. Allahu Akbar. Dalam masa nak turun 12 kg tu, ada tak ramai kawan-kawan yang macam kata tak percayalah Kak Lim boleh turun berat badan? Nah, ini mesti angan-angan tek ayam je. Tak bolehnya. Nanti nanti awak naik balik berat badan. Ada tak macam tu? Betul lah, ada kawan-kawan di jurulatih memang sangat mereka tu nakal lah. Saya doakan Kak Lim gemuk balik. Dia kata saya menangis bila dengar doa tu. Jadi ya Allah, ya Tuhan, memang kami suka bergurau lah. Tapi bila bila disebut begitu kan, rasa apa tercabar lah kan. Jadi bila kita tiba-tiba naik balik, ya Allah, ya Tuhan, apa caranya ni untuk kita kurangkan berat lagi balik. Dan alhamdulillah, Kak Lim dengar voice note head coach kan setiap hari, dan ada satu voice note tu distraction tu, itulah yang inilah nih jawapannya saya kata. Jadi Kak Lim teruskanlah. Alhamdulillah. Ya. Pada kurus comel macam budak tingkatan tiga. Alhamdulillah. Yes. Yang penting dapat rasa segar bugar, Masya Allah. Yang Kak Lim memang minum shake apa ya setiap pagi? Saya suka CNC, cream and cookies. Okay. Mulalah. So,
So sekarang ni apa lagi selain daripada shake cookies and cream, Kak Lim guna produk apa lagi? Kak Lim guna semua semua yang ada dalam Herbalife tu lah. Ada Formula One semua lah yang dicadangkan, Inulin, Max Fiber, Collagen. Kak Lim sekarang guna Collagen. Memang tidak akan tinggal. Kemudian multivitamin semualah. Apa lagi tu? Omega 3 ya. Kalsium, semua. So pagi-pagi memang Kak Lim minum Alote Shake lah pagi-pagi. Betul. Ya, betul. Ya. So, cara sampai macam mana boleh turun berat badan, boleh dapat muka macam budak tingkatan 3 ni? Konsisten lah maksud. Saya rasa macam muka Kak Lim ni, saya rasa mesti muka sebaya je dengan saya, 24 young forever. Tapi Masya saya Allah. Kak Lim hari ni macam budak tingkatan 3. So Kak Lim boleh share juga dekat saya, dekat sahabat-sahabat yang lain, macam mana Kak Lim boleh turun berat badan, kekalkan 12 kg, maintain, boleh share sikit Kak Lim? Masya Allah. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Kak Lim sebenarnya bila setiap pagi kita ada meal plan, itulah meal plan itu kita follow. Setiap pagi kita akan gunakan shake itu sebagai breakfast kita. Kemudian ada dia punya apa snacking dia, lunchnya, dan juga snacking petang. Dia memang 6 kali sehari makan. Tapi oleh kerana kita sudah tahu pemakanan sehat kan, jadi semua makanan yang kita ambil tu dalam range itulah yang sehat-sehat belaka. Buahnya dan juga protein kan, kalau kita ambil suku-suku separuh tu kita perlu ambil ikut portion protein, karbo dan juga apa satu lagi, fiber. Jadi ikut pemakanan itu konsisten setiap hari insyaallah, dan juga yang 20% lagi lah senaman. Jadi memang kalau dalam apa Herbalife kan kita belajar 80% tu pemakanan dan 20% tu senaman. Jadi mindset itu kena betul lah. Yang Kak Lim merasakan sejujurnya lah, dulu kita ingat bila kita makan banyak nanti kita boleh bersenam, lepas tu kita boleh turun balik. Tapi itu tidak betul. Jadi bila balik dalam grup kan kita sentiasa diingatkan setiap hari. Ada saja tu dalam voice note, head coach itu kadang-kadang setap jugalah dengan dia punya voice note kan, mengingatkan kita. Lepas tu bila kita lunch, ada saja coach yang akan update. Sebab kita ada rating kan, jadi itulah. Jadi kita sentiasa di jalan yang betul lah, alhamdulillah. Dalam grup TKO kan, kami ada 6, saya sudah 6 bulan lah. 6 bulan, jadi itulah yang Kak Lim belajar, konsistensi, istiqomah lah setiap hari. Alhamdulillah. Walaupun kalau kawan-kawan dekat kiri, kanan, tengah makan tak ikut portion, tapi Kak Lim memang boleh disiplin ya. Kami saya pegang kata-kata head coach saya, Ustaz Nur Azman, senyum dan diam saja kalau ada distraction. Saya senyum sajalah. itu kalau apa, kalau dengan kawan-kawan pun kan, kalau ada yang bercakap kan, menyindir-nyindir macam tu, kita senyum sajalah. Sebab the more yang bila kita lebih provoke dia kan, dia akan balas kita balik. Jadi kita diam sajalah. Dan doakanlah memang, semoga. Memang ada ya yang macam perli-perli Kak Lim. Memang adalah, ya Allah. Memang adalah maksud. Okay. Dan Kak Lim suka ke keadaan di apa di Ipoh ni kan? Di sinilah sekarang ni suasana dia sangat positif, circle of positive di sini. Jadi itulah barangkali kenapa Kak Lim merasa macam tenang saja bila berada di Serin Bilan. Masya Allah, ya. Itu tandanya kena cari rumah dekat sini. Pindah je dekat Ipoh ni. Tim dah boleh
Dena dekat sana. Apa ni Ustaz? Ya, apa ni perkongsian pengalaman? Video ke Allahu ni? Akbar. Dah tahu pun. Ya, video-video ni kami ambil. Assalamualaikum. Saya Halimah binti Abdul Rahman. Masya Allah. Berasal dari Kota Kinabalu, Sabah. Dan saya berumur 48 tahun. Saya sudah turun 10 kilogram dengan tuition kurus online. Apa yang menariknya dalam TKO? Kami yang ada meal plan yang sehat, senang dan sesuai seisi keluarga. Yang kedua, kita ada para coach yang sangat memberi inspirasi dan semangat. Dan akhir sekali, kita ada environment yang sangat positif. Pada anda di luar sana, jom sertai TKO pada musim hadapan. Bye! Dan juga environment yang positif dan saling sokong menyokong. Jangan. Hai, Assalamualaikum. Masya Allah. Comel betul. So, come on sahabat semua. Okay, Kak Lim seorang perempuan. Kak Lim seorang perempuan. Boleh je turun berat badan. Boleh je konsisten sampai sekarang ni. Kan, lelaki pun boleh. Kalau tengok Abang Fas kat sini kan, Abang Fas pun boleh turun berat badan. Kan, Masya Allah. Kan? Kan? Kak Lim ni kan, comel lah. Saya baru ni kemarin, saya jumpa kemarin kan. Saya dapat pegang tangan dia, peluk. Betul lah, sebab dia berada dekat Ipoh kan. Baru-baru ni kita bersama-sama iftar dekat rumah Kak Pa kan. So memang cakap, ya betul lah Kak Lim ni comel je. Saya cakap, betul ke Kak Lim mari tu sebelum ni badan besar kan, overweight. Lepas tu aktif pula bersukan, cakap udahlah overweight aktif sukan. Ish, ya betul. Biasa biasa pergi hiking pula tu. Betul kan Kak Lim eh? Kak Lim selalu eh? Ya, kami di pusat kota tu dia ialah kawasan berbukit bukau. Jadi memang kami banyak kawasan hiking lah. Dan kami akan bawa kami punya peserta tu hiking ke bukit Malbatirik, ke bukit Bodin. Ini kami punya program mendaki Gunung Kinabalu lah. Yang ini memang sengsara. Itulah kami bertongkat tu. Pergi ke Gunung Kinabalu? Ya. Saya punya program tahun lalu. Oh, ni tahun lalu? Tahun dua lalu lah. Bulan sebelum PKP tahun 2000, Mac kata. Sejuk tak dekat atas tu? Masya Allah, ya memang. Memang sejuk. Kalau naik gunung ni kan dia akan bangun subuh-subuh. Waktu subuh tu baru kita akan mendaki ke puncak. Bila okay, sebelum kita nak pergi ke gunung tu nak minum apa dulu? Waktu yang Kak Lim naik ni, Kak Lim minum. Kak Lim tidak masa ni, Kak Lim tidak belum lagi minum, bawa apa-apa, shake lah apa-apa. Kami akan ada breakfast lah di Laban Rata tu. Di Laban Rata. Okay, tapi sekarang ni dah tahu lah sekarang, kalau ya. Sekarang memang akan bawa shake lah. Sebab sekarang kami kalau pergi hiking, memang saya dengan Bamui kami akan pergi ambil shake kan. Sebelum sebelum kami mendaki. Lah, itu siapa tu? Serius? Serius. Ini semasa di pusat kelas. Head coach ni saya punya apa? Ustaz Man dulu lah. Ustaz Nur Azman. Kami jurulatih. Dia asas dululah Kak Lim sebagai dia punya jurulatih untuk peningkatan pun ada, orientering. Kak Lim sebenarnya kesian tengok-tengok Ustaz Nur Azman. Sebab dia, kami ada buat camp solo kan. Dia terpaksa jalan masuk hutan dalam gelap. Memang tapi tough lah Ustaz. Hati hati sangat kuat lah. Memang berbeza sungguh kan. InsyaAllah. Thank you Allah. Thank you Herbalife. Kan? Kita dapat belajar minat air masak. Dapat jaga makan secara sihat. Kita dapat nutrisi setiap pagi kan.
nanti makan malam, insyaAllah kan. Nampak ni? Sangat aktif ya Kak Lim? Ya, betul. InsyaAllah luar biasa sangat kan? Aduh, Kak Kak Lim Lim makan maraton produk herbalan ni sampai bila-bila ya Kak Lim? Ya, ya sudah. Sudah buat perjanjian dengan head coach, dengan semua tim. Saya kata saya tidak akan patah balik lagi lah. Lama-lama. InsyaAllah. So Kak Lim, bila Kak Lim ada result sendiri, dah turun 12 kg kan, rasa bertanggungjawab nak bantu sahabat yang lain jadi sihat ya Kak Lim eh? Ya insyaAllah. Lepas tu kan dapat rezeki daripada Allah Ta'ala, oh, dapat jadi coach Herbalife, sampaikan tahap untuk bulan ini nak complete world team, betul ya Kak Lim? Saya complete world team semalam. Semalam. Itulah alhamdulillah, masya-Allah, tabarakallah. Tahniah ya. Kak Lim. Alhamdulillah. Masya-Allah. Sahabat semua, masya-Allah, jom kita ucapkan dekat ruang chat dekat bawah ni, kita ucapkan sama-sama tahniah Kak Lim. Yes, terima kasih. Tahniah. Masya-Allah. Boleh bagi love. Ya. Yeah. Masya Allah, moga dipermudahkan urusan sahabat-sahabat yang lain pula kan. Ha, world team dah done. First cut, second cut, third cut. Dan akhirnya semalam dah qualified dah world team member. Tepukan, tepukan, tepukan. Alhamdulillah, alhamdulillah. So sama-sama ya Kak Lim, kita doakan sahabat yang lain juga dapat complete apa saja yang diorang nak capai kan, betul kan Kak Lim eh? Ya insyaAllah Kak Lim, doakan semoga semua yang untuk mahu next level akan mencapai dan komplit lah sehingga ke tahap yang tertinggi, apa sahaja. InsyaAllah. InsyaAllah. Amin. Kan, luar biasa, luar biasa Kak Lim. Terima kasih Kak Lim. Kan kejap lagi kita jumpa eh. Sebab Kak Lim sebelah rumah saya je. Masya Allah kan. Saya dah cakap dah tadi, orang lelaki pun boleh turun buat badan. Ustaz Fuad boleh turun buat badan, Ustaz Azman boleh turun buat badan. Bang Fas pun, Bang Fas ada tak kat sini? Bang Fas pun dah boleh turun buat badan kan. Waalaikumsalam. Bang Fas sihat? Bila sihat. Puasa ke hari ni? Tak puasa. Puasa. Bapa ni dia 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 pandai bergurau kan. Untuk sahabat semua, maksud pun kadang-kadang suka usik-usik dia sebab maksud tahu Bang Fah ni dia tahan je bergurau kan. Masya-Allah. Bang Fah pagi tadi baru minum shake rasa. Tu. Baru ada pagi warna tadi. Dia. Pagi tadi sampai hari ni saya masih tak boleh move on dengan mint chocolate. Masih chocolate mint. Chocolate mint saya masih makan. Makan lagi untuk breakfast. Masya Allah. Sedap kan? Betul lah. Siapa yang tak shopping lagi chocolate mint, tolonglah beli. Cik, saya merayu pula macam tu ya. Cantik lah persembahan plating Bang Fas. Bang Fas pun... Oh, nampak tu makan protein bar, nampak ni bayam rebus udang TKO dan plum. Ala-ala chef gitu. Memang-memang minat ya macam ni. Saya kalau nak kata minat tu sebenarnya selepas saya sertai Circle of Positive ni lah maksud. Baru saya tahu ada sesuatu dalam diri saya yang saya boleh buat sesuatu dengan gembira. Memang saya suka kreatif tapi semua ni dalam saya join TKO, join Herbalife, barulah saya buat sesuatu tu dengan bersungguh dan memang dengan happy lah orang kata. Saya ternampak sikit ada video Bang Fas. Saya nak tengok video tu boleh tak? Hai, Assalamualaikum. Nama saya Fazli bin Adnan.
berumur 38 tahun berasal dari Petaling Jaya, Selangor. Saya telah berjaya turun 40 kilo di dalam tuition kurus online. Saya menyertai tuition kurus online kerana pertama, meal plan yang sedap, cepat dan sesuai untuk seisi keluarga. Kedua, saya mempunyai rakan dan sahabat yang sama-sama dalam impian yang sama untuk mencapai berat yang lebih ideal. Ketiga, saya mempunyai para coach yang sangat memberi inspirasi, memberi sokongan dan semangat kepada kami dalam tuition kurus online. Kepada anda di luar sana, sertai kami di musim hadapan di dalam tuition kurus online. Bye. Saya sangat gembira dan menyertai, saya gembira pula tadi tampol. Puan yang di luar sana, mari sertai kami di dalam tuition kurus online pada musim ini. Bye. Okay. Kalau tak boleh, buat lagi. Kami semua. Pada anda yang di luar sana, marilah sertai kami di dalam tuition kurus online pada musim ini. Bye. Pada musim hadapan. Okay. Comel je. Tahniah dapat siapkan video perkongsian dengan baik. Subhanallah, kan luar biasa. So sahabat yang lain, ada berani Kak Lim boleh turun berat badan, Bang Fas boleh, kan. So semua orang pun boleh turun berat badan secara sihat. Dan kita dapat ikut program online coaching ni, kita dapat ikut meal plan dia 5-6 kali satu hari, kan. Orang nampak bosannya sebelum ni. Macam Aflin Syauki. So sekarang ni dengan rasa excitednya, bersyukur, penuh syukurnya bila dah kurus secara sihat ni, sama-sama memperjuangkan misi nutrisi. Betul ya Bang Fas . So Bang Fas sekarang ni dah turun berat badan, ada tak dapat customer juga nak join sama-sama dekat dalam tuition kurus online Bang Fas ni? Alhamdulillah ada, maksud ada kalau ikutkan alhamdulillah memang ada. Memang ada, bila orang lihat kita punya perubahan dan juga kita punya proven dalam kita punya fizikal dan juga si rohani, orang secara tidak langsung dia tertarik dengan kita. Dan kalau ikutkan bila saya share tu, rupanya ada yang suka, yang positif, dan daripada situlah saya dapat klien, saya dapat lead lah untuk sebenarnya untuk saya bantu apa yang Mark Hughes visi dan mission tu. So daripada situlah saya punya kekuatan untuk membantu lebih ramai lagi orang dekat luar yang mana saya sendiri boleh jadi apa ustaz kata, kita boleh jadikan daripada bukti kita sendirilah, daripada mata, daripada lihat tu, daripada situ ainul yakin, aku yakin yang kita dia ni boleh berjaya, takkan aku tak boleh berjaya. Itu yang saya buatlah maksud. Alhamdulillah adalah yang saya bantu maksud. Lebih kurang berapa orang dah? Dah dalam lebih kurang kalau ikutkan dalam 20 lebih maksud. Wow, tanya. Lebih daripada 20 orang. Tepukan-tepukan untuk Bang Fas. Subhanallah, kan? Saya nampak dekat sini heavy hitters 5.8K impact March 2021. Baru je lagi, kan. Subhanallah, tahniah diucapkan. So sekarang ni bila sekarang ni dah ramai Bang Fas tolong untuk bulan ini, sekarang ni dah berapa volume point dah? Kalau tak menjadi masalah boleh share sikit. Malam tadi kalau ikutkan saya dah dalam 5,000 lebih maksud. 5,000 lebih. Tahniah, 5,000 lebih dah. Subhanallah. Lagi sikit je nak 10,000 volume point tu. So maksud doakan, moga dipermudahkan urusan Bang Fas untuk capai 10,000 volume point
untuk bulan ini. So untuk peserta bulan depan, dah berapa orang dah? Kurang untuk 15 masuk. 15, dah 15, dah 15 orang peserta untuk Mei. Masya-Allah, tepukan, tepukan, tepukan. Masya-Allah. Abang Fas dapat peserta tu daripada mana ya? Daripada Facebook ke, daripada Instagram ke, ataupun kawan-kawan yang Abang Fas kenal? Boleh share sikit. Kalau ikutkan daripada, kalau saya ikutkan first journey saya dalam ni adalah untuk kurus kan, maksud sebenarnya waktu tu saya tak tahu ada benda yang boleh saya memberi manfaat pada orang lain. Tapi untuk saya tarik lead time tu, second month tu saya punya target, saya perlu buktikan diri saya yang saya boleh turun berat dan saya boleh fit and healthy first, baru saya boleh tarik orang. So daripada situ, first saya adalah circle of influence yang terdekat dengan saya. So daripada situ saya punya games adalah, saya kata, daripada orang yang kita kenal dan kita buat perubahan pada orang yang lebih dekat dengan kita dan percaya kat kita. Dan saya percaya benda tu akan secara tidak langsung dia akan jadi berantai daripada orang yang kita kenal tadi, orang pejabat dia, orang luar. So benda tu sekarang berlaku dalam perjalanan game saya ni. Yang pada permulaan dia saya melalui Facebook daripada circle of influence. So sekarang ni saya tengok dia punya tu berantai, apabila orang percaya dengan kita, ada trust kat kita. Dan benda tu bukan setakat dari Facebook je, daripada luar. Kalau saya jumpa orang yang sebelum ni lihat fizikal saya, dia ada perubahan. So daripada situ saya juga dapat lead yang saya dapat. Dan alhamdulillah, saya ada seorang kawan yang doktor dekat satu klinik, klinik Hajar ni. Bila dia tak nampak saya punya perubahan fizikal, mana-mana pesakit yang datang kat klinik dia, dan dia refer kat saya, sekiranya pesakit dia tadi tu perlu kurus, dia kata contact Bang Fas, sebab you kena turun berat, you kena ni, dan dia berjaya turun. Saya tak tanya pun, saya tak minta pun dia buat macam tu, tapi benda tu berlaku. Benda tu berlaku yang kata, ya Allah, macam ni kau permudahkan saya punya perjalanan, saya punya journey ni. So daripada orang melihat kita sharing daripada awal saya sharing dan keep sharing, keep going, dan orang melihat dan benda ni ada hasil, orang percaya kat kita, daripada situlah saya dapat lead dan daripada NC. InsyaAllah lah, itu yang saya buat. Dia kata bila saya dah serius dalam benda yang saya buat, saya perlu bersungguh. Effort saya bukannya 100%, lebih daripada itu, kerana inilah yang saya dah pilih dan saya perlu capai apa yang saya dah bulatkan, apa yang saya dah buat keputusan tu tadi. So daripada situlah saya percaya kalau kita terus memberi inspirasi kepada orang lain, bukan setakat dalam Facebook sahaja, kita akan ada orang luar yang akan menghubungi kita. InsyaAllah itu yang berlaku sekarang lah, maksud saya dapat lead bukan sahaja dalam Facebook, dari pelbagai faktor juga maksud. Masya-Allah, alhamdulillah kan. Bafas ada je yang cakap kan, tak ada masa lah kan dengan kerja lagi, sebab Bafas pun kerja juga kan. Jadi macam mana Bafas bahagikan masa Bafas? Sebenarnya saya berpegang pada satu, saya berpegang sesuatu yang mustahil bagi manusia, tak pernah mustahil bagi Allah. Apabila kita inginkan sesuatu tu, maksud kita harus yakin. Kita harus yakin pada siapa? Pada diri kita, dan yakinlah pada Allah. Dan dalam perjalanan saya, dalam 5 bulan lah. Sebenarnya 5 bulan tu adalah sangat muda. Sangat belum, orang kata belum matang dalam dunia Herbalife ni. Dalam dunia yang saya ceburi sekarang ni. Kalau nak katakan masa, saya sangat busy. Saya adalah seorang lawyer. Saya adalah seorang pengawal undang-undang. Kalau semuanya saya berharmoni dengan masa, kerana saya berpegang satu wal asri, demi masa tu kita ni dalam kerugian. Saya dah kata, kenapa saya tak jumpa benda ni lebih awal, kenapa saya jumpa sekarang? Tapi itu adalah matters of Allah punya perancangan, Allah punya perancangan. Tapi bila saya jumpa benda ni sekarang, saya perlu buat sesuatu
yang memang benda ni adalah sesuatu yang yang saya boleh createkan something yang lebih, walaupun masa baru sekarang saya dapat, saya nak dapat dengan lebih cepat, saya kata ya Allah, sebab tak ada yang mustahil, impossible is nothing, saya kata. So dan saya membahagikan masa, sebenarnya bagi saya masa tu bila kita dah positif, kita dah bermain dengan harmoni dengan keadaan sekeliling semua, bagi saya masa atau kita busy mana pun, saya kata tak akan ada pun sakuna kekosongan dalam hidup saya. Kalau saya lihat, kalau orang kata busy tak boleh ikut meal plan, busy tak boleh, saya jadi coach, saya buat everything, saya buat topik, saya still boleh buat meal plan. So saya rasa tak ada alasan. So that's why apa yang penting sekarang adalah mindset kita, minda kita. Kita perlu bermain dengan akal kita. Allah dah bagi akal kita. Kejadian kita ini adalah sempurna. Dan kalau kita menggunakan akal itu tadi, segala jawapan kita yang kita cari, insyaAllah akan dapat. Itu yang saya kata, gunakan keseluruhan akal yang Allah berikan supaya jawapan yang kita cari, dan tiada yang mustahil, apa yang kita nak insyaAllah akan dapat. Itu yang saya berpeganglah, maksud saya kata saya kena buat benda ni dengan sungguh-sungguh, dengan serius, dan saya perlu mencari mentor-mentor yang hebat untuk saya menjadi hebat seperti mereka lah, ya, yeah, seperti maksud insyaAllah. Itu yang saya punya impian. Masya Allah. Macam baru-baru ni Mak Su pun perasan Bang Fas datang rumah Ustaz Azman, Bang Fas datang rumah Mak Su, Bang Fas datang pergi ke Penang jumpa Kak Aida, kan. So benda ni memang you sejenis yang kalau you nak, memang you akan buat, eh. Macam tu ya Bang Fas. Macam bila apa yang Bang Fas rasa bila Bang Fas pergi jumpa Kak Aida dekat Penang tu? Sebenarnya maksud saya dalam ni kosong. Saya kata tadi saya ni kosong. Saya bukannya macam Ustaz kata, saya bukannya buat sesuatu rutin yang saya buat sebelum ni. Kan ada empat, ada satu lagi Ustaz belum. Ada satu yang kedua tiga tu rutin. Saya kata benda ni sesuatu yang luar biasa yang saya sedang pelajari. Saya perlu jumpa mereka yang berjaya, yang boleh mengisi kekosongan cawan saya tu tadi. Dan saya dalam kelas tadabbur Quran yang memberi saya inspirasi. Kan guru satu tu inspirasi dan motivasi daripada kakak-kakak yang ada sini, abang-abang yang ada dalam ni, daripada banyak memberi saya inspirasi, dan daripada situ saya kata saya perlu berjumpa dengan orang sebab mereka telah memberi saya satu inspirasi, satu motivasi untuk saya berjaya. Dan saya perlu berjumpa dengan orang yang telah memberi saya sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan saya. Itu yang saya kata saya perlukan benda ni. Saya perlu menuntut, menggali, bukannya saya boleh duduk diam. Kalau saya duduk, benda tu tak akan pergi. Benda tu tak akan jadi di situ saja. So that's why saya kata saya perlu bergerak dan saya perlu berjumpa dengan Kak Aida. Ya, alhamdulillah saya jumpa Kak Aida. Saya pergi rumah kayangan Kak Aida yang saya kata, ya Allah, alhamdulillah, masya-Allah. Ya, rezeki Kak Aida, rezeki. Ya. Saya tengok Allah besar, cantik, indah. Keindahan alam tu indah, cantik, tenang. Saya jumpa keluarga Kak Aida, saya jumpa husband Kak Aida, saya berborak, berkongsi apa yang tentang kehidupan, berkongsi tentang makna hidup yang lebih damai, lebih aman. Yang mana itu yang saya suka, yang saya sekarang belajar. Yang bila kita share sesuatu, sebelum ni perbualan saya atau perbincangan tak ada tertumpu pada yang sekarang. Apa yang berlaku ni sangat luar biasa, magical. Kita berbincang sesuatu tentang kehidupan, tentang impian, tentang masa depan, masa hadapan. So benda tu yang sangat-sangat saya rasa, Masya Allah, sangat subhanallah, benda ni bila kita berbicara sesuatu dengan orang-orang yang berkualiti, dengan saya mencari orang yang berkualiti, perjalanan saya tu dipermudahkan. Ya, so itulah yang saya punya azam waktu tu. Maksud memang saya ni sebenarnya suka jalan, kaki travel, kaki backpackers, tapi sekarang ni kita tak boleh nak pergi mana-mana. Kita mencari ilmu. Saya gantikan sesuatu tadi, kegembiraan saya adalah mencari orang-orang yang boleh membina saya ni, boleh mengisikan kekosongan cawan saya tadi untuk saya ambil, untuk saya gunakan dalam mencapai impian saya. Inilah rumah Kak Aida. Ya Allah, subhanallah, cantik dia punya pemandangan yang Allah aturkan tadi. Kalau saya tak pergi, saya tak jumpa keindahan ni. Daripada melihat keindahan ni, kita akan hasilkan keinsafan, kita akan hasilkan satu
aura dalam diri kita untuk mencapai sesuatu yang lebih baik. Itulah saya kata kalau kita berjalan, kita mencari sesuatu, insyaAllah akan ada. Itu yang saya buat sekarang lah, insyaAllah. Kau cepat. Alhamdulillah kan. Cantik sungguh kat belakang tu, laut. Saya maksud nampak laut kat belakang tu. Betul, betul maksud. So memang sesuai sangatlah apa ni, berada dekat dalam Herbalife Nutrition ni, sebab suka pergi berjalan ke sana kemari. Samalah hobi saya dengan Ustaz Zamar, Ustaz Man, ya. Kita semua sama. Hobi kita pergi vacation. So maksud doakan moga dipermudahkan urusan untuk qualified VIP vacation dekat Langkawi nanti. Ya, yeah, insyaAllah. Amin. Amin. Aida. Siapa? Tak dengar. Saya dengar. Assalamualaikum, dengar Mak Su? Kaida, dengar tak? Dengar tak suara saya? Dengar, okey. Bukan, Kaida dia nak share sikit tentang Bang Fas. Boleh, boleh. Boleh dah. Macam mana Kaida yang sangat-sangat teruja bila Bang Fas bagi tahu nak datang ke Penang. Tapi hari ini Kaida dengan Syekh Bang Fas ni, ya Allah, seorang yang merendah diri, seorang yang banyak ilmu. Mungkin orang tak tahu kan. Di situ Kaida sangat-sangat teruja Bang Fas ni, ya Allah. Orang ni yang sangat-sangat merendah diri, sangat-sangat humble dan sangat berbudi bahasa. Sampai satu tahap bila Kaida dapat berjemaah dengan kita orang subuh di Masjid Banik, ambil gambar-gambar tu, memang bila Bang Fas rasa dia cakap kan, seolah-olah kita balik dari Masjid Nabawi. Kaida sangat-sangat tengok gambar tu yang Bang Fas kan, kita balik dengan angin. Yang sepuh-sepuh bila Bang Fas minta ambil gambar kan, ambil gambar tu. Kaida cakap dengan suami, memang ya Allah, tengok gambar kan, kita tak pernah nikmat ya Allah bila Bang Fas sebut. Oh, hari ini tentang kita Nabawi nak bagi haji umrah, insyaAllah bila Allah izin. Tapi bila Bang Fas itu macam merealisasikan walaupun dekat rumah. Selalu Kak Ida pun cakap dengan Bang Fas, petang tu Kak Ida tinggal Bang Fas suruh orang dekat rumah. Kak Ida pergi balik dekat rumah lama, ambil sesuatu. Tiba-tiba dia kata, okey ke Bang Fas tinggal seorang-seorang dekat rumah? Okey. Kan? Sebenarnya nak bagi momen tu dekat Bang Fas, rasa nikmat Allah bagi dekat kita, betapa luasnya rezeki. Laut kita tengok kan, luasnya, tingginya langit. So kita tahu di mana kita. Sebenarnya kita tahu kita ini berada di mana. Jangan kita rasa kita sentiasa tinggi dekat situ. Itulah sebenarnya bila dapat bercerita dengan Alhamdulillah, masya-Allah, tabarakallah, sampai satu tahap Kaida terlupa nak bagi sesuatu yang istimewa dekat Bang Fas. Dan Kaida percaya Bang Fas akan kembali lagi dekat Penang tak serik untuk menikmati tanpa tolak lah rezeki kan. Walaupun Bang Fas suka plating, Bang Fas teringin nak makan ucu rahsia dalam ni je kan, kita makan dengan berilmu. Orang kata kita ingat dia pun malu kan, tapi dia boleh masuk dalam semua circle Allah. Itu setakat yang Kaida berkata. Terima kasih sangat-sangat Bang Fas. Kan kami Kak Ida sekeluarga sangat-sangat teruja kehadiran Bang Fas. Nah? I love you more. InsyaAllah. Sayang semua ya. Bang Fas sayang semua. InsyaAllah. Thank you Kak Ida. Kita dah macam adik-beradik ya, kat dalam Herbalife Nutrition ni. Kita ada second family. Keluarga Herbalife kan. Allah izinkan sebenarnya. Semuanya bersebab kan? Semuanya bersebab kan? InsyaAllah. So saya pun masa mula-mula saya kenal Bang Fas, saya dengar cerita je dengan Ustaz Azman kan?
dia ada NC yang excited turun berat badan, lepas tu nak datang ke Ipoh, tak sangka dapat sama-sama masa kenduri dekat rumah saya baru ni Abang Fas, kan betul tak Abang Fas? Betul. InsyaAllah dapat sama-sama dapat jumpa suami saya hari tu kan. Kebetulan masa tu suami saya tak pergi kerja kan hari tu. Pak Su ada nasihat juga malam tu. Malam tu dia kata kalau nak berjaya kita kena mengembara, mencari. So saya berpegang agak pada benda tu. Apa yang Pak Usop nasihatkan tu. Benda tu yang saya kata, yes, betul. Benda tu betul. Apa orang buat, kita kena pergi. Kita kena mengembara dan mencari. Kalau kita duduk, kita diam, benda tu tak akan berlaku. Kita tak akan jumpa. Terima kasih lah. Terima kasih. Kalau kita kena ganti ni, tulisan dia dialog-dialog begini. InsyaAllah, kan? Alhamdulillah, kan? Allah izinkan. Everything happens for a reason. Kenapa kita debab sebelum ni? Sebab Allah nak tunjuk peluang. Macam mana nak jadi kecil. Nak jadi kurus secara sihat. So dapatlah berjumpa dengan tuition kurus online. Kan dapat berjumpa dengan Ustaz Azman. Kan? Semuanya bersebab. Kan? Kenapa Abang Fah datang ke Ipoh? Kenapa Abang Fah pergi ke Penang? Kan? Kenapa? Ada sebabnya, kan? Allah nak bagi sesuatu, you kena percaya dengan journey ni. You kena faham dalam journey kita nak berjaya dunia akhirat ni, you kena akan dapat sesuatu moment yang tak dapat dilupakan. Kan? Saya macam, bukan semua orang contoh, macam bukan semua orang boleh kayuh basikal. Tapi saya tak sangka, ramai yang datang dekat Ipoh, kan? Belajar untuk kayuh basikal sedangkan dah lebih 10 tahun lah tak kayuh basikal. Dah lebih 20 tahun lah tak kayuh basikal. Lah saya rasa saya kayuh basikal masa saya tingkatan 5. Macam tu. Kan? Momen-momen macam ni baru kita maksudnya kita ada kita punya kebolehan sebenarnya. Kan kita tak perasan. Ya betul lah. Betul sebenarnya kita boleh melakukan. Masya Allah. Okay. Moga dipermudahkan Abang Fas. Ya. Selepas ni next goal Abang Fas nak tukar pin apa tu? Alhamdulillah saya rasa world team. So mungkin saya akan refer ke Ustaz. Saya pun tak pasti ni. So the next ni saya nak AWT. Active World Team insya Allah. Active World Team. Okay Abang Fas baru sahaja 5 bulan bersama Herbalife Nutrition ni dan Abang Fas sekarang ni sudah World Team Member. Betul ya? Sekarang ni sudah World Team. Sekarang ni sudah World Team. Betul Ustaz ya? World Team Member? Belum. Abang Fas dah masih lagi dalam second card. Last month first card, this month second card sebab dia jadi supervisor dia dah buat 5,000 ke atas ke 10,000. Dia minta izin masa dia QS dia nak buat 10,000. Saya kata kalau masa QS buat 10,000 dia tak akan jadi world team. Dia kena FQS, fully qualified. Jadi last month fully qualified dia 5,800. Hello? So bulan ini tahun, adalah bulan 3 tahun, 8 tahun, kalau 2,500 boleh jumpa guru dengan Abang Fas lah. Bulan ini adalah bulan ke? Tiga. Kedua second card. World team. Bulan ini second card. Bulan depan third card. Yes. Kecuali Abang Fas touch 10K terus qualified world team. Dia nak buat 10 tu. InsyaAllah, moga dipermudahkan. World team ni dalam bahasa Melayunya team dunia. Besar tu. Bukan kaleng-kaleng, team dunia. MasyaAllah. Dan consider dan world team member insyaAllah. Okay. So lepas ni boleh, lepas dah capai world team member, boleh sit down dengan Ustaz. How to go to next level. Nak dapatkan pin warna merah pula. Antara faktor dan sebab yang saya nampak, Bang Fas boleh fast
adalah Bang Fas tak pernah miss kelas ngaji. Dan dia masuk daripada awal, walaupun dia bekerja, walaupun dia ada appointment, dia akan mute apa ni, off video dan pasang audio saja, dan dia sentiasa berada di mana-mana. Kalau dalam grup TKO tu, TKO ni ada banyak grup, dan dia berada di mana-mana saja. Dan bukan saja di grup TKO, di grup helper, gather-gather semua dia ada. Di mana-mana saja. Di Penang, kejap di KL, kejap di Mata-Rata. Sebab itulah dia macam Iman cakap lah, dia punya kata-kata tu memang akan memenangi hati koci. Kalau dia seorang lawyer, seorang peguam yang pandai berhujah, dan setiap kata-kata dia akan mencuit touch hati sesiapa yang mendengar. Tersentuh hati customer, masya-Allah. Ya betul, dalam herbalan ni kita kena macam tu. Sentuhlah dia tepat di hatinya. Masya-Allah. Inilah Herbalife. This is Herbalife. Okay, you all kena tahu unik you all masing-masing. Macam sekarang ni kan, cantik plating-plating persembahan. Bang Fas, cantik persembahan Bang Fas posting dekat Facebook kan. Masya-Allah. So don't quit. Maksud doakan Kak Lim, Bang Fas, don't stop bersama misi Mak Huge ni. Kita jadi little Mak Huge. Okay. Jom sama-sama kita berjuang. Okay. Sebab kita rasa bertanggungjawab. Kita sendiri dah sihat. Kita rasa macam tanggungjawab kita nak bantu sahabat yang lain. Turut sama. Serta kan. Jadi sihat juga. Nampak ni. Cantik sungguh plating Masya Allah. So boleh follow IG Bang Fas dan Facebook Bang Fas dan juga Kak Lim nanti. Okay, masya-Allah. Right. So thank you Allah sebab kita dapat sahabat yang baik-baik macam ni Dan thank you dengan keadaan ni Jangan lupa sahabat, bagi siapa yang belum tulis lagi 10 kesyukuran, tulis, nyatakan 10 kesyukuran Bila you tulis 10 kesyukuran, you tengok selepas 44 hari you akan rasa lain sangat. So bagi sesiapa yang belum lagi bermula untuk tulis 10 kesyukuran, mulakan hari ni. Mulakan hari ni. Okay, highest energy. So cari jalan macam mana nak kekal sihat sepanjang hayat. Okay, jom ajak mak ayah, adik-beradik, sahabat-sahabat semua. Masya-Allah. So saya pun saya dah nampak dah Bang Fas pun nanti jadi macam Ustaz Azman, Ustaz Fuad akan share dekat pentas kejayaan nanti. So macam mana yang hari ni kita tak sabar nak tunggu sekejap lagi, Ustaz Fuad akan share insyaAllah tentang 10 malam terakhir kita bulan Ramadan ni kan, insyaAllah. So highest energy, tak sabar, semua pun tak sabar ni kan. So saya rasa cukup setakat ini sahaja untuk majlis ilmu kita, kelas ngaji kita pada hari ini. So nanti kita jumpa pada hari Isnin nanti, masya-Allah saya nak cakap maksud sikit je. Boleh. So untuk sahabat kelas ngaji, alhamdulillah saya doakan semua berjaya. So dalam saya punya apa yang saya nak nasihatkan sebenarnya, kita capai sesuatu yang lebih tinggi. Saya baru belajar daripada impian dream board yang diajar oleh Ustaz dan juga Kak Mah. Impian lebih tinggi, walaupun sekarang bukan kita statusnya president team, kita letakkan diri kita, attitude kita dan sifat kita sebagai seorang president team, yang mana pada ketika itu nanti bila kita dah capai tahap president team, kita dah berada dengan sifat dan attitude presiden tim tadi. Jadi insyaAllah benda tu akan memudahkan dan akan berjaya. So daripada situlah saya belajar kenapa impian selalu kita tanya kenapa impian tidak berlaku, tidak menjadi kenyataan. Sebab sebenarnya Allah dah jawab dalam Al-Quran, kita gunakan akal, kita gunakan minda kita untuk kita mencapai sesuatu impian kita, insyaAllah impian tu tadi akan berjaya. Itu je maksud untuk pagi ni. Terima kasih bagi peluang saya berkongsi cerita kepada semua. InsyaAllah kita sama-sama mencapai apa yang kita impikan. InsyaAllah Allah akan permudahkan.
Terima kasih Mak Su. Terima kasih semua. InsyaAllah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, doa yang baik-baik. Ya, untuk Abang Fas juga. Dan juga untuk kalian semua. Masya Allah. Ingat detik ini. Dan semua orang pun tak sabar sebenarnya. Untuk bersama-sama dengan Ustaz Fuad. Sekejap lagi. Siapa rasa tak sabar. Nak tunggu perkongsian Ustaz Fuad. Sekejap lagi. Boleh tulis dekat ruang chat tu. Saya tak sabar. Kayak Ustaz Fuad sebelum ni mesti pun tak pernah terfikir nak jadi speaker. Sejak kebelakangan ni saya tengok dah berapa kali dah, 4-5 kali dah jadi speaker. So sekejap lagi kita akan dengan speaker jemputan kita Ustaz Fuad dengan Coach Izan. Tajuk dia persediaan 10 malam terakhir Ramadan Mubarak. InsyaAllah ya. Pukul 9.30 nanti kejap lagi boleh readykan. Tak boleh lah nak readykan alote sebab semua puasa kan. Okay, kita solat duha siap-siap kan. So kita ambil buku, pen. Kita masuk kelas kejap lagi. Masya Allah. Okay. Highest energy. Saya rasa kita nak dengar suara Ustaz Fuad lah untuk baca doa penutup majlis ilmu kita pagi ni. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah. Bila sama-sama kita baca doa pagi ni. Mudah-mudahan sentiasa dirahmati, dilindungi oleh Allah. Mendapat barakah, maghfirah khusus dalam bulan Ramadan insyaAllah. Dan semua impian dan hajat kita tercapai. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi al-kiram khususan li kulli hajatina wa anta a'lamu bi hajatina ya arhamar rahimin ya mujibas sa'ilin bisir al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم مدها وحدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين بارك اللهم لنا في شهر رمضان اللهم بلغنا ليلة القدر اللهم بلغنا ليلة القدر اللهم بلغنا ليلة القدر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وصدقاتنا وتلاوتنا وأعمالنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا تؤاخذنا بالعظائم والجرائم يا كريم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Fuad. All the best. Kejap lagi. Dah berpuluh lah. Dah berpuluh dah. Rasa dah berpuluh. Sebab pagi ni ada dua skop timix kan. Oh, okay. Dah berpuluh lah. Smooth je nanti insyaAllah. Ya, insyaAllah. Best kan nak jadi speaker. So, saya rasa yang lain-lain pun bersemangat. Tak boleh jadi ni Ustaz Fuad boleh jadi speaker, saya pun nak jadi speaker. Tanamkan ada rasa macam tu. InsyaAllah. Dia nervous tu pasal begitu petang semalam tu. Jadi setting Ustaz Man cakap, walaupun kita tak ready, tak sedia, kita decide dulu nak ke tak nak. Jadi kita dah decide, lepas tu kita prepare. Macam tu lah. Betul. Rugi kalau siapa tak decide, join ni. Kalau saya decide tak nak,
saya boleh bagi 1,000 alasan. Ya. Yeah. Itu je, kan? Jadi bila dah kita dah decide nak, insya-Allah kita buat jelah. Yes. Wallahualam. Nanti kan kita sambung 9:30. Okay, kita jumpa 9:30 sekejap lagi dekat dalam OBC. Alright. So, okay, setakat itu sahaja untuk hari ini. Kita akan jumpa pada hari Isnin nanti, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi hari ini.
Isnin insyaAllah. Assalamualaikum. Quran 5. Tak ramai tadi. 4. 3. 2. 1.